Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soulen termurah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya. Di sana top up Soulen yang murah, $1 itu cuma 13.000, menurut gue itu udah murah banget. Dibanding kalian beli pakai pulsa mahal kena pajak, mendingan kalian bisa langsung aja top up di sini ya cuy. Misalnya ada nanya, bang ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih? Aman gak sih top up di sini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan Soulen yang udah sering banget top up di sini. Salah satunya gua sendiri pun udah sering banget top up di sini ya. Nah, kalian udah lihat kan testimoninya? Jadi tunggu apa lagi? Top up Soulen reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamond Score. Bagi kalian para player newbie player atau player yang baru main, jika ingin mengetahui informasi tentang Soulen, kalian bisa langsung aja gabung di grup WhatsApp Soulen yang ada di link deskripsi juga. Di sana kalian akan diberitahu informasi seputar Soulen yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player yang baru main Soulen. Jadi kalian langsung aja join grup Soulen Indonesia yang ada di link deskripsi ya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi. Di video kali ini gue bakal bermain game Soulen Reloaded lagi, seperti biasa, seperti video gue sebelumnya. Oke, kembali lagi bersama saya di game Soulen. Kali ini gue pengen nge-review paket Sigurd Gift yang isinya ada Soul Ring 12 sama Hunting Order 100 ya. Apakah ini worth it? Kalau yang ada di Sigurd Gift ini biasanya item-item worth it semua. Worth it yang harganya tuh harusnya mahal, cuman tiba-tiba jadi murah banget cuy. $6 nih. Jadi gue mau review ya, Soul Ring-nya dapat 12, worth it gak tuh? Gue pengen coba buat buka Soul Ring-nya ya, gue ada 12 nih. Soul Ring 100k year, $6 doang ya. Langsung aja, semoga dapat yang ada mark-nya atau tanda-tanda tambahan ya. Oke, dapat second Soul Ring, third Soul Ring, first Soul Ring, fourth Soul Ring, sixth Soul Ring, fifth Soul Ring. Ini dapat semua ya? Dapat semua nih gue, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dapat semua nih, lumayan ya. Nah, apakah ada yang bagus? Apakah ada yang bagus? Gue cek dulu ya. Waduh, nggak ada ya. Polos semua cuy. Dapatnya polos semua ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini gue pengen jadiin bahan upgrade saja ya. Gue sekarang lagi fokus upgrade di Xian Renshu. Cuman gue mau ngecek dulu nih di Xiao nih. Ada yang belum maksimal masalah nih. Ini apa nih? Nah, ini nih. Gue pengen upgrade di sini buat Xiao dulu deh. Kita langsung upgrade aja buat Xiao ya. Yang 5. Yang 5 bagus juga nih efeknya nih. Oke, nambahnya gede juga cuy. Kita upgrade saja ya di show. Jadi gue di show dulu nih. Oke, udah 990k year. Yang 5 ya. Terus mana lagi ya? Aduh, sisa 1 ya. Sisa 1 gue cek dulu. Oke, gue upgrade di sini kali ya. Bentar. Battle Hero Issue Damage Reduction Increase. Oke, ini deh ya. Kita naikin Damage Reduction punyanya Xian Renshu. Lumayan lah ya. Oke, udah nambah 4BN ya. Nambah 4BN cuy, lumayan lah ya. Gua ngincer efek skillnya sih. Tuh, nambahnya 4BN. Tapi buat kalian yang masih belum ada Soul Ring merah nih, kalau mau pakai Soul Ring merah nih cocok banget nih beli paket ini. Soalnya kayak tadi gua dapet dari Soul Ring 1 sampai 6 cuy, lengkap gitu dapetnya. Jadi worth it menurut gua ya. Sama ada Hunting Order 100. Nah, ini kemarin waktu bulan lalu sebenarnya gue beli ya, cuman gak gue review kalau nggak salah ya. Terus gue swipe Hunting Order 100 kali, itu ada aja yang dapat gitu. Gue pengen swipe di 700k aja berarti. 700k, apakah gue dapat merah nih ya? Gue ada 160. Ini reward dari ini ya, paket tadi ya yang Soul Ring merah. Ini harusnya wangi sih. Oke, item. No kan, udah dapat satu Soul Ring merah. Pasti ada aja yang nyantol ya. Oke, cuman dapat satu ya. Karena hunting game-nya masih level 15 juga. Tapi lumayan lah ya dapat satu juga ya. Karena emang susah banget sih dapetinnya. Gua nggak tahu kenapa dapat Soul Ring merah tuh sekarang rate-nya kecil banget ya. Dapat yang 3. Dapat yang 3 nih. Kayaknya gua mau pasang di sini dah. Honjun dah. Tuh kan. Gak apa-apa lah ya, walaupun BP yang kurang. Soalnya biar enak aja dapat efek skill ya cuy, fireball. Sekarang pengen upgrade ya, upgrade level. Nah di sini nih, kita enhance aja sampai maksimal ya. Terus dimana lagi nih? Tegas lagi, upgrade. Nah, udah nambah lagi sekitar 1,5 BN ya. Total udah sekitar 6 BN lah. 6 BN gue nambah di event. Dari sini nih. Soul Ring ini, Soul Ring-an.
Sebenarnya yang diincar bukan BP-nya sih, efek skill-nya. Walaupun nambahnya dikit, tapi efek skill-nya kalau di-upgrade itu semakin bagus, cuy. Kayak tadi yang gua upgrade itu ini ya, Soaring 5 ya. Nah, dia mengurangi damage yang diterima 20% ketika Xiao darahnya di bawah 50%, mengurangi physical damage yang diterima sebesar 17%. Jadi kalau ketemu damage physical, itu Xiao bisa ngurangi damage ya, cuy. Sama ada tambahan ngurangin damage lagi 20%. Bagus banget sih menurut gua. Jadi sekarang gua terakhir pengen coba buat battle-battle nih. Lumayan lah ya nambah BP-nya ya. Ini gua enggak tahu nih update besar-besaran katanya tanggal 20 ya, semoga aja. Benar gitu, semoga aja benar. Nih gua kok lokal ranking 1 ya? Oh, baru reset. Baru reset, cuy. Kita cari dulu lawannya. Waduh, 2000 ban semua cuy lawannya nih. Ini deh ya, 600 aja. Ngeri banget 2000 ban ya. Tegaskan aja nih. Tegaskan. Six Wing Archangel. Holy Light Giant Shield Team Immunity. Wah, immune ya. Dar. Srot. Buset, meledak-meledak cuy, kacau. Buat damage, oh, mantap ya. Damage-nya dalam juga ya. Lumayan ya, damage-nya dalam juga. Terus satu lagi, oh ini. Krill. Love Garden. Duar, meledak ya. Shieldnya meledak cuy. Lumayan lah ya. Absorb. Oh, ada efek absorb ya. Waduh, ada efek baru ya. Gue baru tahu nih. Shen Renshu punya efek absorb sendiri di ininya, di atribut ininya cuy. Apa detailnya, stat ya. Status detailnya ada absorb, baru tahu gue. Oke. Mantap. Absorbnya tebel banget berarti ya. Oke deh, kalau buat hari ini tuh aja. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang masih bingung apakah si God Gift ini worth atau tidak. Kalau menurut gue sih worth aja ya, karena yang pertama Soaring ini masih termasuk susah didapat dan mahal ya. Tapi di sini dijual $6. $6 itu harganya kemarin gue beli 78.000 ya. Ya dapat 12 sama dapat ini nih, Hunting Order 100. Kalau kalian hoki bisa dapat Soaring merah lagi kayak tadi gue ya, walaupun gue cuma dapat satu gitu. Tapi kalau kalian mau sabar, swap-nya bisa nanti di hari terakhir. Kemungkinan kalian udah ada sekitar 200 lebih Hunting Order harusnya. Terus nanti kalian nge-farming sendiri dapat lagi kan. Kayaknya 200 lebih dapat lah ya. Soaring merah gitu. Kalau kayak tadi kan gue belum, masih level 15 ya. Jadi cuma dapat 1 ya. Tapi bulan lalu gue dapat 3 ya. Kenapa bisa dapat 3 ya bulan lalu gue? Jadi buat hari ini itu aja. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, di subscribe ke channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian dapat menerima update yang terbaru dari channel ini. Saya Raffi Rizali, pamit undur diri. Goodbye, salam gamers. Bagi kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soul and Reload termurah dengan rate 13.000, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Terima kasih.